Hi guys, welcome back to my channel. Sekarang, semuanya komen nih di bawah sini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Ahli tarot ungkap satu hal yang sebabkan Arya Saloka dan Amanda Manopo sulit bersatu di dunia nyata, namun berjodoh di sinetron. Berikut informasi mengenai ramalan ahli tarot perihal sulit bersatunya Amdin, Amanda Manopo, dan Arya Saloka Aldebaran. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka senter diperbincangkan oleh netizen, usai muncul sebagai pemeran utama dalam sinetron Ikatan Cinta. Keduanya sukses membuat baper netizen, sampai-sampai banyak netizen yang lanjut menjodohkan keduanya. Keisengan netizen itu semakin menjadi-jadi, apalagi melihat status Amanda Manopo yang masih single, alias belum memiliki pasangan, walaupun diketahui Arya Saloka sudah punya istri dan anak. Amanda Manopo dan Arya Saloka pun tampaknya semakin menunjukkan kedekatannya sejak diduetkan sebagai pasangan dalam sinetron andalan RCTI. Kendati demikian, netizen sebenarnya masih belum mengetahui secara pasti bagaimana perasaan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Oleh karena itulah, Denny Darko mengambil inisiatif untuk meramalnya seperti yang diungkapkan lewat akun Instagram Denny Darko pada 29 Januari 2022. Menurut Denny Darko, besar kemungkinan bahwa keduanya mulai memiliki rasa mendalam karena kedekatan yang intens. Rasa yang awalnya hanya sekedar hubungan kerjaan berangsur menjadi perasaan yang berarti. Pernyataan Denny Darko muncul usai membuka salah satu kartu tarotnya, di mana Denny Darko menampakkan hasil yakni Two of Blanches. Tresno Jalaran Soko Kolino, demikian kata Denny Darko. Artinya perasaan Amanda Manopo dan Arya Saloka diyakini mulai beralih dari yang hanya sekedar teman profesi menjadi rasa suka. Buktinya kendati keduanya tidak pernah mengakui adanya perasaan tersebut, namun banyak penggemar yang merasa kemistri keduanya terbawa sampai keluar lokasi syuting. Perasaan tersebut diklaim akan berjalan hingga akhir tahun, dan untuk selanjutnya sangat bergantung pada keputusan masing-masing pihak. Dalam hal ini Arya Saloka akan menjadi penentu apakah akan menyambut kode perasaan dari Amanda Manopo atau tidak. Namun fans jangan berharap lebih dulu. Sebab ternyata menurut Denny Darko ada satu hal yang ia membuat keduanya sulit bersatu. Apakah itu menurut Denny Darko adalah faktor keyakinan dan juga Arya Saloka sudah punya istri disebut menjadi pertimbangan bagi keduanya. Informasi mengenai ahli tarot yang lebih meyakini Arya Saloka dengan Amanda Manopo daripada Putriani dapat dilihat di sini dan tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Ahli tarot kenamaan yang memiliki akun YouTube Denny Darko meramal nasib hubungan antara Amanda Manopo dan Arya Saloka. Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen sejak keduanya dipertemukan dalam sinetron Ikatan Cinta. Namun netizen banyak yang ragu terkait kejelasan keduanya sebab ada beberapa hal yang menghalangi. Pertama, Arya Saloka disebut telah memiliki pasangan bernama Putriani dan satu orang anak. Putriani sendiri juga sosok aktris muda kenamaan Tanah Air. Kedua, kendati kerap bikin netizen baper, namun Amanda Manopo dan Arya Saloka tak pernah mengakui adanya perasaan antar keduanya. Menjawab rasa penasaran itu, Denny Darko langsung menggelar sesi ramalan berdasarkan kartu tarotnya. Dalam penjelasannya, ditemukan satu fakta di balik semuanya. Arya Saloka dan Amanda Manopo sebenarnya memang berjodoh, namun ada fakta lain yang membuat mereka sulit bersatu. Fakta tersebut adalah soal keyakinan, sehingga ini pula yang membuat Denny Darko berani menyebut Arya Saloka dan Amanda Manopo sulit bersatu. Andai mereka mempunyai keyakinan yang sama, kemungkinan besar mereka berjodoh, imbunya lagi. Ini kelihatannya sekali, kalau pertimbangannya kalau enggak sama Amanda ini adalah karena keyakinan. Arya Saloka adalah seorang Muslim dan Amanda ini adalah Kristiani juga.
Selain hal itu, Putriani merupakan sosok perempuan yang sudah menikah dengan Arya Saloka. Semua pihak mengetahui bahwa Amanda Meropo merupakan wanita yang sangat taat dengan sang ayah sejak kepergian mama. Dia ini taat sama papa, jadi bahkan kalau kepergian aja itu pamit sama papanya. Bahkan pacaran dengan siapapun itu dikenalin dengan sang papa, jadi harus ada restu dari papanya, kata Denny Darko. Saat ini seperti yang kita ketahui, Arya Saloka dan Amanda Meropo sering menjadi perbincangan publik dan sering dijodohkan oleh para fan karena ada kecocokan di antara keduanya. Kiprah Nalewu turut berkomentar terhadap kiprah dua pesohor tersebut tentang nasib mereka berdua di tahun 2022. Dilansir Jurnal Makassar dikenal YouTube Kepo Channel, melihat kedekatan keduanya, Kiprah Nalewu langsung mengungkapkan ramalan. Menurut penerawangannya, kalau di antara Arya Saloka dan Amanda Meropo, keduanya memiliki kecocokan, baik dalam hubungan asmara maupun dalam karir. Kiprah Nalewu menuturkan bahwa keduanya kedepannya akan berjodoh. Bahkan, Kiprah Nalewu mengungkapkan kalau mereka berdua berjodoh akan membuat karir mereka berdua akan semakin memuncak. Karena mereka berdua memiliki hoki yang saling menguntungkan, tapi sayang, Kiprah Nalewu juga mengungkapkan ramalan buruknya untuk pasangan Arya Saloka dan Amanda Meropo. Menurut ramalan Kiprah Nalewu bahwa keduanya kedepannya sampai tak bisa bersatu, maka karir mereka berdua akan hancur. Tapi sebaliknya, jika mereka berdua bisa semakin bersatu, maka karir mereka berdua akan semakin melejit, ungkap Kiprah Nalewu. Terlebih ketika mereka kedua memasuki usia tentu, maka kecocokannya pun ikut meningkat. Berjodohnya kedua pasangan pemain Ikatan Cinta ini sebelumnya juga diramalkan oleh Kiprah Nalewu. Menurut pasangannya, jika Arya Saloka tidak bisa bersama Amanda Meropo, maka akan ada kekosongan dalam diri Arya Saloka. Bahkan secara mengejutkan, Amanda Meropo hapus semua foto terkait Arya Saloka. Andin buka-bukaan alasannya. Amanda Meropo menghapus semua postingan di akun Instagram. Foto-foto kru sinetron Ikatan Cinta, Sahabat termasuk Arya Saloka juga ikut dihapus. Pemeran utama di sinetron Ikatan Cinta ini hampir semua menghapus foto-foto di akunnya. Keputusan Andin ini membuat terkejut fan dan penggemar Ikatan Cinta pada Selasa 21 Desember 2021. Amanda Meropo juga menghapus seluruh isi feed Instagramnya yang berkaitan dengan postingan promo sinetron Ikatan Cinta. Foto bersama Arya Saloka yang dimana keduanya menjadi brand ambassador e-commerce juga lenyap. Akan tetapi, masih ada yang disisakan dari kenangan bersama Ikatan Cinta, yakni momen kebersamaan dengan Farah Shakila, si pemeran Reina.